Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Pripta Tamara. Puslitbang Polri melaksanakan kegiatan penelitian terkait tinjauan yuridis terhadap tindak pidana cyber di Polres Penajam Pasir Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapuslitbang Polri Brigjen Pol Iswyoto Agung Lesmana Duta, Ketua Tim Peneliti Kombes Pol Frans Cahyono bersama anggota tim dari Puslitbang Polri. Dalam penelitian ini diikuti dan dihadiri oleh Kapolres PPU AKBP Suprianto, Kapolres Pasir AKBP Yusep Dwi Prastia, Wakapolres PPU Kompol Bambang Hardianto, beserta para pejabat utama Polres PPU dan Polres Pasir. Dalam sambutannya, Kapuslitbang Polri Brigjen Pol Iswyoto Agung Lesmana Duta menyampaikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum yang melibatkan tindak pidana cyber dan memberikan rekomendasi strategis bagi penegakan hukum yang lebih efektif. Kapuslitbang Polri menekankan pentingnya penelitian ini dalam menghadapi tantangan kejahatan cyber yang semakin kompleks dan terus meningkatkan kapasitas dalam penanganan tindak pidana cyber. Selain itu, kegiatan penelitian ini merupakan salah satu upaya Puslitbang Polri untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Sementara itu, Kapolres PPU AKBP Suprianto mengatakan penelitian yang dilakukan Puslitbang Polri ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber. Sekian presisi update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.